Puji Tuhan ya. Pertama ya gitu kan kita seneng ya, kan tadi main buat kita pertama kali karena dari Beregu kan gak dikasih kesempatan buat main juga. Jadi buat kita tadi nyobain rasa suasana lapangan, rasa anginnya, terus ngerasain hawa-hawa pertandingan juga gitu kan. Apalagi kan kita partneran pertama kali di pertandingan gitu. Itu sih kak. Bagaimana kalian Permainan lawan kita ngambil dari start awal, ngambilnya main nolop ya, jadi kan ada angin, jadi kita nggak mau banyak angkat, kita mau main bersih di daerah di depan sama setengahnya. Dan misal apa sih? Oke, kalian kan baru pertama kali pasangan nih, gimana caranya kalian buat ningkatin chemistry di lapangan biar nggak salah-salah gerak gitu? Karena gimana? Kita ya udah sering latihan bareng juga, jadi kita udah bisa lah, kita juga di luar lapangannya kayak mencoba buat itulah meningkatin chemistry bareng lah. Ngapain biasanya? Ya sarapan bareng, terus kayak kemana-mana kayak ayo temenin yuk gitu kan, jadi kan lebih akrab gitu biar di lapangan juga nggak awkward gitu kan. Kadang kita juga kan kita kalau ngerasa kurang ngajak partner buat tambahan. Komunikasi juga gitu. Ya. Kalian berdua targetnya apa? Target kita juara ya, jelas. Karena ya, walaupun kita pertama kali partneran ya, nggak menutup kemungkinan bisa menjadi juara di sini kan. Latihan kemarin juga sudah cukup baik. Jadi kita udah siap sih. Peluangnya gimana? Lawan-lawan siapa nih kira-kira yang bakal menyulitkan buat kalian? Kita ada kemarin ya yang dekat dengan Jepang yang di final, yang Felisa Ian kalah. Kita kalau masih lanjut menang bisa ketemu di 16, terus juga 8 besarnya di antara China yang seed 1 atau enggak Chinese. Baik.